Itu kenapa zombie muncul di depan rumah lagi? Astaga, mana udah malam lagi, mana lagi bulan purnama itu. Itu zombie yang kemana tuh larinya? Gak elah, dia malah makin maju ke depan rumah, guys. Untung satu zombie, kalau banyak zombie bisa mampus. Kalau satu zombie aku masih bisa melawan menggunakan pedang saktiku ini. A few moments later. Mana nih ayo bocil ya? Kan di kamar ada enggak ya? Oh, enggak ada nih ternyata. Oh, enggak ada nih. Kita lihat di sini. Oh, enggak ada, berarti dia di kamar. Di balkon. Cil, bentar-bentar itu di bawah lagi ada zombie, Cil. Zombie apa? Itu kamu lihat tuh. Aduh, aku takut. Tapi aku lapar ini, Bu Cil. Bisa-bisanya kamu lagi ada zombie, kamu kelaparan, Cil. Ya gimana perlu makan ini? Gimana kalau kamu aku beliin Happy Meal zombie, Cil. Mumpung lagi ada zombie, nanti kamu sekalian mukbang sama zombinya. Oke, boleh. Oh, udah guys, aku mempesin bocil Happy Meal dulu. Iya. Bocil mau ngerakit ini dulu nih guys. Patah soalnya. Nih, berarti mulai besok kalau bocil mau duduk gini ya. Ini Beb, aduh. Ini berarti guys. Aduh guys. Nah, mana guys? Kira-kira berapa ya harganya? Semoga nggak mahal harganya nih. Kita cari dulu. Bukan ada. Astaga, kita harus beli nih satu. Itu aja cukup kayaknya. Biasanya bimil itu isinya banyak. Ya udah kita beli satu yang spesial series Happy Meal Zombie. Nah terus ini kelebihannya skill ini juga punya kelebihan guys untuk. Misalnya nih, contoh. Wow, ini pasti enak sekali. Astaga, itu bocil ngapain dia semua dibukul-bukul di bawah punya tempat baru dia. Bodoh amat lah, yang penting kita masukin Happy Meal supaya si bocil nggak kelaparan lagi. Sampai lapar ya gini bocil guys, klingak-klingu nggak jelas. Gimana keren nggak nih? Kita cari, nah pesan Nagi sedang tunggu dulu, lagi mencari driver. Kita tunggu aja sampai dapat driver, baru kita matiin HP-nya. Oh ya guys, aku lupa buat kalian yang belum like video ini, like dulu sampai 10.000 like lebih karena semua itu gratis, nggak ada ruginya. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe karena kita akan menuju 10 juta subscriber di tahun depan ya. Kalau nggak subscribe kalian akan dicari pocong. Lama ini pasti bohong eh bocil ini, nggak bakalan dibeliin sama dia. Bocil mana pernah bener omongannya, pasti bohong terus. Mana ini dia? Aduh lapar sekali perutku ini, lapar oi. Wih guys, ternyata yang datang tuh Happy Meal Zombie Mini. Kukira zombie dewasa yang datang. Astaga, buset ini mumi. Langsung kita kasih bocil aja. Ini bocil pasti udah kelaparan sangat ya guys. Udah gak sabar dia pengen makan Happy Meal si bocil. Cil, ini udah datang. Wow. Puas kamu sudah makan Happy Meal, Cil? Iya. Enak sekali. Bersin-bersin aku guys. Wow. Bentar dulu Cil, sebelum kamu membukanya jangan lupa kita berdoa. Oke, berdoa. Ayo dimulai. A few moments later. Aku buka sekarang aja ya. Udah, aku mau pergi dulu Cil. Kamu nikmatin aja itu makanannya. Woi, jangan. Di sini ada makanan gering. Wow, enak nih kayaknya guys. Bocil makan dulu. Bocil, apaan aja
isi makanannya, Cil? Grey. Grey gimana maksud kau itu? Ini. Aku gak kamu tawarin, aku yang beliin, kamu makan sendiri gitu. Yaudah, terus ada apa lagi? Coba kamu buka, Cil. Pocong. Hei, itu makanan yang kau pegang itu. Bagi setengah, Cil. Tugal. Bagi setengah. Nah, itu kayak orang aku yang beliin. Kamu pelit sekali, Cil. Jangan begitulah. Ada ini juga. Aku gak suka itu. Apaan itu makanannya? Kura-kura, gajah, kelinci. Semua hewan di kebun binatang tadi masuk dalam satu bungkus, Cil. Terus ada apa lagi, Cil? Coba lihat lagi. Kandang Yupi. Hah? Yupi? Kamu serius? Tali pocong. Bukan, ini tuh kebannya si zombie, Cil. Kan. Coba kamu incipin bagaimana rasanya, Cil. Enak gak? Jangan kesurupan, Cil. Jangan kesurupan kamu. Mental ya, guys. Bocil mental. Tekan aja jurus dukun sakti. Nyam. Enak, Cil. Enggak. Lah, kenapa enggak enak? Nyam. Ayo, Cil, habiskan, Cil. Cil enggak nawarin aku, semuanya dihabisin sendiri. Kampret bener kamu ini, Cil. Astaga. Coba kamu ambil lagi barang apa yang masih ada di dalamnya. Monica. Pocong. Apa pocong ini zombie, Cil? Astaga, aku enggak berani deket-deket, guys. Coba buka. Sini ada kertas. Coba dibuka, Cil. Apa tulisannya? Syarat tulus mumi. Lilin satu batang plus doa. Ini doanya. Jangan kamu pocong di sini. Kamu serius mau manggil si Somi? Serius, di luar. Berarti kita harus mengambil lilin dulu, guys. A few moments later. Aku harus mencari lilin dulu, bocil udah kabur. Biasanya di dapur banyak ada lilin nih. Coba kita lihat-lihat. Nah, ini kan betul kan ada lilin. Ayo, Cil, aku sudah mempunyai sebuah lilin. Kita akan beraksi memanggil si zombie. Let's go. Ini zombie atau mumi, Cil? Mumi. Oh iya, mumi. Zombie kan yang manusia itu ya? Iya. Ini mumi ini, guys. Sini ada dua bola. Kayaknya di sini deh, di tengah-tengah sini. Bentar, aku taruh lilin dulu, Cil. Bentar, taruh lilin, kita nyalakan lilin, guys. Kalau bisa dilihat, di belakang sepi sekali, tidak ada apa-apa, Cil. Doanya di sini adalah... Gimana kalau kita langsung bakar bonekanya? Langsung baca? Langsung aja baca, Cil. Doa? Doa, Cil. Waduh, kerubik lagi nih. Ya ampun. Lin li hu mi hu mi. Lin hu li coy. Coy, lin li hu mi. Cil, kenapa kamu membakar gini muminya, Cil? Tapi tadi kamu udah bener itu membaca mantra zombie-nya, Cil. Udah. Coba bakar nih. Kita bakar nih, guys. Kayaknya disuruh bakar deh. Coba ya muminya kita bakar. Masih dulu, Cil. Tangannya. Masih dulu, Cil. Di sini aja. Kita bakar, Cil. Kamu baca doa yang tadi lagi, Cil. Baca lagi doanya, Cil. Masih ingat gak kamu doanya? Ingat. Apa, Cil? Coba baca, Cil. Waduh, udah kebakar setengah. Yun nun li hu mi mu mi mu mi. Itu bukannya pasukan zombie. Iya, waduh, aku takut sekali. Sini aku yang melawan sini. Ya udah, kamu yang ngambil minyak. Aku membawa berdoa dari sini, Cil. Rasakan ini, mumi. Mampus lo, mumi. Kena headshot palanya, guys. Bocil, dia masih kuat. Aku harus mengeluarkan jurus sakti. Kabur.
Ada Prosh Diamond di sini, senggol dong semua. Najer tajer dimasuki Kak Prosh Diamond.